Halo, selamat siang guys. Ketemu lagi dengan Tab Trader ya, Tom Yusuf, Option Trader. Apa kabar? Ya, salam buat kita semua. IHSG-nya hari ini di pagi sempat merah ya guys ya. Di awal sempat dia memerah. Terus di antara siang ini dia nyusul saja, dia mulai naik nih, ada perlawanan. Sehingga akan rebound seperti ini gitu. Oke ya guys ya, seperti ini. Oke, kita lanjut ke saham yang pertama, yaitu di TPIA. TPIA nya hari ini breakout ya guys ya. Kemarin saya planning dari sini 2500 ke 3010. Ini breakout ya, dari sideway nya masih on track. Ini lumayan sempat koreksi, hari ini dia menghijau, volumenya gede. Ini tanggung ya, udah mau dekat resisten ya. Oke lagi nih, biasa kalau udah begini antara dia tembus jebol atas bertahan atau dia turun balik ke bawah lagi. Jadi kayaknya ada dua skenario nih. Antara dia begini dulu, tembus, ya dia bertahan di sini dulu, ini tektokan, baru dia naik lagi. Ini yang pertama, atau kedua ya dia balik lagi dari sini ke sini. Ini nggak tahu balik ke mana ya. Di segini, baru tembus sedikit. Nah ini the best partnya adalah tunggu ini di sini ya guys ya, di daerah paling bawahnya ini. Ya, jadi ini TP, saya nyampe sebutin TP-nya ya, beyond-nya. Di tembus 3000 menuju 3150. Itu untuk TP ya. Elsa. Ini hari berhasil rebound ya, sudah mulai rebound, boleh cicil nih. Daerah 424 dengan daerah 410 menuju 466 dan 474 dan 500 nya. Oke. Itu ya sah, Suli. Jalan ya, ini kayak mau breakoutnya dikit lagi. Biasanya kata dulu TPIA ya, kalau memang tembus itu, tembus 210 bisa ke 252 ya, seperti itu. Ya, mana dari Jason akan balik lagi ke bawah atau enggak, itu doang. Ya, SL terbawah 176. Citra jalan hari ini menuju ke 1140 nya dan 1230 dengan SL di 1770. Ambil daerah 1095 ya, daerah sini nih. Boleh open buy. SL-nya di sini 1070 dan 1020. Oke. Cepin. Jumpin breakout 5800, tungguin nih kalau jebol nih 5875 nya menuju ke 6125 dan 6600 ya. Ini 5475 dan 5250 SL nya itu cepin. SKRN ini boleh cicil open buy 740 nya SL 705 dan 675
menuju 785 dan 845. Itu untuk SKRN-nya. Kayu. Oke, kayu ini uptrend ya, ini kayak yang sesuai bending wave-nya. Turun udah naik 2 hari hijau. Kalau dia turun lagi nih boleh standby di 468 nih. Ya, 468 dengan SL-nya di 428 ya. 408 dan 428 dan 396. Menuju ke 494 dan 525-nya. Untuk silo. Untuk kayu, sorry. Ini untuk silonya. Silo hospital. Boleh open buy di 2340 kalau dia kembali ke bawah nih. SL-nya di, kalau mau diketatin di daerah 2300 dan 2250 SL-nya. Menuju 2620 dan 2770-nya. Oke, itu untuk daily-nya. Selesai untuk hari Selasa ini. MGRO fast trade menuju 735 dan 765-nya terdekatnya ya. Cash. Ini naik terus, jalan terus, sudah mau dekat nih. Hati-hati di 150-nya ya. Kalau tembus bisa ke 178. Diode-nya ini hari rejection. Rejection menuju 220, 230 dan 240. SL-nya 194. STRK menuju ke 430 dan 466. Ya, 464 nih. Apli. Apli di 535 boleh boleh TP-nya di 600 dan 685. Oke, itu untuk TP-nya di Apli. Kalau mau pakai SL di 540-nya. Oke, itu aja, hati-hati guys ya. Isinya lagi SW-SW begini. Oke, itu aja untuk saham hari ini, enggak terlalu banyak. Ya, mungkin bisa di lihatin lagi gimana ininya untuk kedepannya biar lebih lancar, biar lebih ini. Oke, itu aja guys ya. Salam profit, salam masuk cuan kantong kita dari saya Mr. Rangman Trader, Little Flame. Mohon diri dulu di hadapan Anda semua. Om Yusa, thank you. Om Swing Trader, thank you. Dan teman-teman di Tab Trader Red dan semua YouTube channel yang menyaksikan. Kalau mau bertanya-tanya tentang saham-saham, boleh tinggalin di videonya ya guys ya, video yang kemarin atau yang hari ini yang dibacakan. Ini nanti bisa dibacakan oleh saya. Baik, kalau saya ada waktu saya akan bantu bacain dan juga dengan Om Yusa nanti ya. Thank you, itu aja. Salam profit, salam profit semua. Bye-bye semuanya. See ya.